من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سورة فصلت آيات 33 sampai 36 الحمد لله banyak-banyak tajuk yang ada di dalam ayat ni. Yang pertama sekali, ayat yang ke-33 ni, Allah firman, dan tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada mengasahkan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh. Ni Allah Ta'ala puji orang yang kecek, seru, ajak, mengajar, ceramah, khutbah, tazkirah, ajak orang ramai supaya buat baik, royak perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan di dalam hidup, bertauhid, berakidah, beramal soleh, kecek seru kepada kebaikan. Dalam tafsir ada mengatakan bahawa termasuknya orang-orang yang azam. Ini sebahagian daripada pendapat ulama yang mengatakan orang yang seru orang, iaitunya melalui azan, suara yang dia sapa ajak orang-orang supaya semaya. Bukan sahaja orang yang berdakwah ataupun yang seru, yang mengajar orang ramai. Siti Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya ayat ni, gapo yang dikehendaki, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah. Maksud saya baca dah saat ni dah. Siti Aisyah yang katanya ayat ni iaitunya Nabi. Nabilah orang yang duduk di dalam ayat ni, iaitunya orang yang menyeru manusia kepada jalan baik, jalan betul, serta dengan orang tu pun dia beramal soleh. Pah umumnya orang apabila dia seru orang ramai supaya mengerja amal-amal soleh, memang dia adalah orang yang berjuruh, orang yang baik. Wa qala innani minal muslimin, serta dengan dia pun sebut, ya rakyat katanya, dia ni adalah, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Maknanya dia seru orang, dia sendiri amal soleh, serta dengan dia pun rakyat, aku pun masuk di kalangan orang-orang Islam yang serah diri kepada Allah. Alhamdulillah, ayat ni ada di sebagai tambahan sikit, iaitu hubungnya dengan orang bear saat ni lah. Orang yang selalu azan
adalah termasuk di dalam ayat ni. Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis sahih dalam Sahih Muslim, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Orang-orang azan adalah orang yang tekok panjang sikit lagi. Tekok panjang pun tekok panjang comi. Bukan pasal panjang orang tengok pak ah. So kau demo dak. Tapi tekok panjang pada hari kiamat yang comi pula tekok dia. Tanda katanya ni lah orang yang selalu ajak orang semaya. Banyak mana orang semaya, maka banyak itulah dia akan boleh pahala. Dan pahala orang bear pula, setiap daun kayu, setiap pasir, setiap benda-benda yang ada di keliling akan menjadi saksi di hadapan Allah. Katanya orang ni, orang dia ajak orang buat baik, pahala akan boleh kepada dia. Apatah lagi orang yang seru manusia supaya buat baik, tinggal perkara-perkara yang jahat dan sebagainya. Ni, nah kita kena we masuk belaka duduk di dalam ayat ni. Kalau dia tak boleh ajak orang Nabi ayat di dalam hadis, ajak diri sendiri, lari diri sendiri. Kalau tak boleh ajak orang lah, apatah lagi kalau sekiranya kita boleh ajak bini kita, anak kita, jiran kita, waris-waris kita, mak pak kita, kawan sepupu poyer kita, alhamdulillah. Hak lebih lagi pada tu iaitu orang ramai. Kita boleh royak walaupun sepatah, walaupun sikit, tak kena hurai banyak. Royak sudah. Royak sudah. Ambil hadis, ambil ayat Quran, ambil kata-kata ulama, alhamdulillah. Tak ada kena sabson banyak. Lepas tu royak kepada orang pun royak wijelah yang nyata supaya orang mai sabson. Orang tak waswah, tak ada wawih dan tak ada berasa kata jelah tak jelah. Sebab tu ngajar ceramah royak gapo kepada orang, jangan royak u jadi orang tak faham. Royaklah u jadi orang faham dengan bahasa yang mudah. Ha tu. Nah. Habis lagi. Habis situ. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sesungguhnya orang itu dia katanya, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Dalam tafsir mengatakan, inilah kekasih Allah, inilah wali Allah, inilah orang yang dipilih oleh Allah. Dialah sekasih-kasih Allah di atas muka bumi. Allah Ta'ala akan menerima seruai ataupun doanya dan apa sahaja yang dia seru manusia, maka Allah Ta'ala akan memperkenankan, maknanya akan terima gapo yang dia dok kecek dok royak akan menjadi pahala dan menjadi ganjaran. Serta dengan dia beramal soleh, Allah Ta'ala pun akan menerima amalan-amalan soleh dia. Itulah waqala innani minal muslimin hadza khalifatullah. Serta dengan dia royak kepada orang ramai katanya aku pun termasuk di dalam golongan orang-orang Islam. Inilah menunjuk katanya khalifah Allah yang sebenar di atas muka bumi. Habis satu ayat. Mari ayat yang ke-34. Allah royak, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan tidaklah sama kesenyo dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Ini Allah royak di dalam Quran ni keracat-keracat banyak di dalam ayat tu ayat ni. Hubungi dengan kebaikan dan kejahatan. Orang baik, orang jahat. Orang kafir, orang Islam. Orang munafik, orang soleh. Langit, bumi. Celek, buta. Lepas tu kiyah sendiri dah. Saya malah duk sebut banyak.
benar-benar hak pasang. Orang pun ada, benar pun ada. Orang sikit ada, orang ramai pun ada. Banyak ulama tulis di dalam kitab Al-Amthalu fil Quran. Bandingi-bandingi yang ada di dalam Quran. Bila kita tengok, oh tu hewak banding gatu-gani, maka ayat 34 dalam surah Fussilat pada pagi hari ini, Allah ayat katanya, tidak sama. Dan tidaklah sama, hak tu dia tambah, kesenya dan hukumnya. Perbuatan yang baik, ceraklah. Orang dia buat baik. Orang baik, orang berjuruh, orang yang selalu buat baik, dia tak sama natijah dia, hukum dia, kesal dia dengan perbuatan yang jahat, dengan orang yang jahat. Tapi Allah Ta'ala sambung. Sambung ayat ni, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Jadi royak kepada Nabi dan royak kepada umat. Walaupun orang jahat dengan kita, orang niat tak baik dengan kita, tapi kita jangan niat jahat dengan dia. Orang maki kepada kita, jangan kita maki kepada orang. Benar-benar pasal ini, diajar dan diasuh di dalam tarbiyah dia panggil. Kalau kitab-kitab haraki, kitab-kitab pasal ini, naklan wai Islam, dia katanya, orang pegang kita dengan batu, kita pegang dia dengan buah-buah hair. Pegang dengan batu sakit dah. Boleh jadi orang tubuh kita pauk kena pala, toh pala. Tapi kita tak balah dengan orang benda hak tak baik. Ni bandingi ulama-ulama katanya, benda jahat, benda tak molek ni, jangan kita sama sekali topto dengan kejahatan, kekerasan. Bahkan kita kena main dengan cara lembut. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah 1571, yakni dengan memaafkan kesalahan itu. Ni yang pertama sekali. Walaupun balik kita betul ataupun kita salah, tapi balik kita kena selalunya maaf. Dan kalau sekiranya kita ngaku katanya kita salah, kita kena minta maaf. Hak ni kita kena percaya. Kena buka cara kita mikir wujud di luar. Hati kita, otak kita, cara hidup kita wujud di luar. Jangan speak. Sama ada kita secara peribadi ataupun kita dengan orang ramai. Saya nak misal mudah-mudah. Hak ni sebagai misal dah. Nak kata kiokong, mai kiokong. Kita dengan bini kita lagi. Siapa kata? Cuba akak tangi. Tak biasa baloh dengan bini. Tak biasa baloh dengan tok lelaki. Tak ada. Oh ya lalu dah, tak ada. Siapa kata dalam hidup dia yang budak, siapa tua, siapa kelon ni. Tak biasa cekih dengan orang tu, cekih dengan orang ni. Tak ada juga. Tapi witi Allah Ta'ala royak. Cara untuk nak selesai masalah, jangan guna kekasaran. Nabi royak di dalam hadis, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih lemah lembut dalam semua urusan, semua hal, semua perkara. Jangan kasar. Dekit orang kasar, kita kasar, patah, tak berjaya. Tapi kalau dia kita lembut, walaupun orang tengok, ayalah dah tu. Dah lembut tu, halah dah tu. Tak ada dua lik. Tunjuk selalu katanya dia halah. Ay, dulu nampak hanalai gatu kan ni. Tapi lah ni, tak. Sebenarnya, kita on call dengan orang, kita minta maaf dengan orang tu. Bukan arti kita halah, tapi Allah Ta'ala kasih kepada kita. Menjadi gitu. Lepas tu jangan we ada baloh di antara kita dengan orang tu, dengan orang ni. Apatah lagi kita dengan orang dekat. Keluarga kita, waris-waris kita, adik-beradik kita, orang tu, orang ni. Dan orang luar. Orang luar artinya
sebenarnya orang luar tu adik-beradik kita juga dalam agama. Tapi berlakunya go tu go ni benda sikit lah. Kadang-kadang orang buat banding supaya dengan lubeh jarum. Lubeh jarum pan kecil lah. Kalau lah pakak-pakak selesai masalah lubeh jarum kecil pih. Besar butil ngonya. Jetiknya tangih pih. Selesai lalu. Tapi kadang-kadang walaupun besar butir jarum, besar butir lengur kecil serupa dengan lubang jarum, tapi dia tak selesai, dia duduk lap panjang, jadi duduk apa? Duduk buku dalam hati, duduk jadi gudih. Lama, kau lama, kau lama, kau lama, tengok muka pembahasa beci, sebut nama pembahasa beci. Lepas tu kau duduk ngupak kata, 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 tak berhenti-berhenti. Ni tengok ni, benda yang ada di dalam Quran Tuhan raya. Dalam tafsir bila kita tengok pak, masya-Allah. Benda-benda biasa ni bukan benda payah sangat. Orang duk berdeh duk pakai bang gi mari, akhir sekali mari duduk di meja. Hak tu berdeh tu. Siapa kau orang mati berjuta-juta, puluh-puluh ribu orang mati. Sutai sekali mari kita ceraca. Mari duduk meja. Duk meja, sang nama, pegai tangi. Okey, habis. Tuhai raya di dalam ayat ni. Idfa' billati hiya ahsan. Gapa? Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Jangan kita duk toto. Ni tuhai ajar kita. Jangan kita pasang lawan. Ah, aku tak jang dengan dia tu. Lagu-lagu mana aku tak jang. Aku tak wi maaf. Jangan nak sebut lagu tu. Sebut lagu tu, cek katanya balik kita kasar, balik kita tak si wi maaf. Tak si minta maaf. Pas kita nak jang dalam kubur sikit lagi, akhirat sikit lagi. Allahu akbar. Benar-benar pasal ini perlu kepada kita fikir molek. Ni ayat ni boleh jadi saya baca tak habis hari ni sebab masa habis. Tapi benar ni benar penting. Ingatlah katanya peribadi diri kita sendiri kadang-kadang hak ni cak tangcit witia dia katanya dengan diri kita kadang-kadang kita baloh. Tapi tak ada nampak katanya duk kecek dua orang. Sebenarnya ada benar hak kita kat yang pandai tua eh. Apatah lagi dengan orang rokan, sama ada orang rapat ataupun orang jauh, orang yang kita tak kenal, kita gapo kita kiokong dengan dia dan sebagainya. Banyak benda-benda pasal ini ada di dalam satu ayat. Tapi Allah Taala raya idfa. Idfa arti apa? Tolak. Tolak di sini bukan arti tolak with we ubah we gapo dak. Tolak di sini cai cit witia. Cai sati, cai panya, cai hetpon. Cai lak wi chakan ado gapo-gapo kita boleh torong, kita torong. Nampak katanya hari ni tak berjaya, esok insya-Allah berjaya. Tapi ingat molek, semua tiap-tiap kala ni kita kena ni berdoa, minta dengan Allah, ya Allah, selesaikanlah masalah aku dengan orang itu. Selesailah masalah kumpulan ni dengan kumpulan itu. Faham apa tak lagi? Umat Islam, orang Islam, kumpulan orang Islam yang duk baloh, duk maki, duk kata. Jangan kita kata sama sekali. Walaupun orang kata huduh kepada kita, kita jangan maki sama sekali. Ingat katanya, kita kena niat baik dengan semua manusia. InsyaAllah, hidup kita akan molek. Lepas tu, kalau tak ada uzur ke apa kan, kita hubung sekali lagi ayat yang ke-34. 35 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.